Melambat pak, melambat pak. Dan mano. Teman-teman, jadi kita pindah lokasi ya. Kita pindah lokasi, kita mau melihat buaya di kolam lagi. Kita mau memberi makan buaya di sini ya, teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita pindah lokasi. Kita mau memberi makan beberapa ekor buaya di lokasi berbeda. Sebelumnya tadi kita di jembatan 12. Sekarang kita ke arah Sungai Kulan. Sekarang airnya pasang ya teman-teman. Ada satu buaya di sana yang sedang mendekat. Jadi buaya itu indera penciumannya sangat kuat. Kalau di darat mencium bau yang sangat menyengat. Makanya teman-teman, kalau di kampung-kampung dilarang orang kalau mancing di air muara membawa umpan cacing. Karena apa? Karena cacing itu kalau sudah matahari terik panas, waktunya sudah cukup lama, cacing itu akan mengundang bau yang sangat amis ya, sehingga dapat mengundang buaya yang lagi menyusuri pinggiran air apabila sudah menyambut malam hari. Makanya banyak kejadian korban mancing diterkam buaya karena itu tadi ya teman-teman, kemungkinan mereka membawa umpan mancing yang baunya sangat menyengat, sehingga tiba-tiba ada buaya yang main di pinggiran langsung menargetkan para pemancing ya teman-teman, karena baunya umpan cacing tadi sangat menyengat. Jadi video yang sekarang saya ambil buaya yang sedang mencium bau yang menyengat ya teman-teman. Sengaja kita taruh ayamnya di sana agar teman-teman bisa melihat ya aksi buaya kalau mencium bau yang menyengat. Lokasi kita sekarang di Sungai Kulan, masih di pondok ya. Nah, tadi buayanya sembunyi di sana, teman-teman. Di sini saya ditemani teman-teman ya. Teman-teman dari Permis. Teman-teman kita dari Permis mau melihat buaya-buaya di sini ya, teman-teman. Dan kebetulan mereka mendapatkan kesempatan dan rezeki ya hari ini baru melihat satu buaya. Nanti insya Allah kalau mereka mau sampai sore, mereka juga insya Allah akan melihat buaya yang lain ya, yang lebih besar dari buaya yang bersembunyi di sana. Jadi teman-teman, sekali lagi ya, video ini saya buat hanya untuk teman-teman agar dapat edukasinya dari saya, dari video ini maksudnya. Bagaimana buaya itu kalau main di pinggiran air apabila air sudah pasang. Buaya masih agak takut-takut naik ke darat ya. Apalagi barusan ada motor yang lewat ya teman-teman.
Teman-teman, jadi buayanya ada dua ya. Buayanya ada dua, sepertinya mereka mau berkelahi ya teman-teman. Kita balik dulu zoomnya. Jadi yang satu ada di bawah dedaunan ya. Bos. Teman-teman, jadi di depan ada pemandangan ya, ada seekor kucing dan burung. Jadi kedua hewan ini sebenarnya sangat peka ya kalau melihat buaya. Jadi saya pernah melihat kucing itu sangat tajam matanya mendeteksi keberadaan buaya yang di bawah air. Mungkin teman-teman sering ya melihat video bahwa kalau kucing yang disambar buaya itu jarang dapat ya, karena kucing ya refleksnya sangat cepat ya teman-teman. Jadi di bawah tadi ada dua ekor buaya. Buaya yang lagi menunggu ayam tadi dia agak menyingkir ke tepian dedaunan ya, karena tadi datang buaya yang lebih besar. Jadi kedua buaya tadi, oh nu hanya rupa laksi nu kayaknya pindah ya teman-teman yang besarnya. Oh lah pindinya rupa yang besar deh. Bunyinya lain makan bunyi gelebur deh berarti. Pau nuanya. Pau enak emang nyabri aja deh. Naknya ke premar ya. Merenya mending pre. Jangan maju, jangan maju ya. Yang ada tali, boleh dimakan lah. Ada tali ya. Masak ke? Tahu. Teman-teman, buayanya ada dua ya. Ada dua yang di depan pemancing, ada satu dari tadi belum naik-naik ke permukaan karena mereka buayanya mengintai pemancing ya teman-teman. Ada di sini ya. Tadi buayanya di sini yang besar. Tadi buayanya sangat dekat sekali ya di sini. Hah? Thank you.
Nyana dek malu-malu dek nyana dek. Yang ya dek payah yang siko yang bisa dek. Aw hitam. Ada yang bisa siko di atas tu nya.